Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Aksi penghadangan truk sampah oleh sekelompok warga perumahan di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Penghadangan dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan RT. Viralnya penghadangan truk sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bogor oleh sekelompok warga yang ingin mengangkut sampah dari salah satu perumahan di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, kini sudah kembali normal. Aksi penghadangan dipicu dilakukan oleh sekelompok warga yang tidak terima dengan hasil pemilihan ketua RT di perumahan tersebut. Mereka menghadang truk sampah yang ingin mengambil sampah dari perumahan tersebut. Perangkat desa, kecamatan, dan pihak polisian setempat pun turun tangan untuk melakukan mediasi. Hasilnya, pengangkutan sampah kembali normal. Demikian Kompas Update, saya Agen Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif.